yang tak boleh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, perlawanan pertama. Julian kan kalau dapat hari yang ketiga, pengambilan turtle tu dia akan kena Selangor Giant ataupun Yudo Red Giant menentang. Suka ada Julian menghadapi turtle kalau dia tak ada combo. Eh, yeah. See you soon. Tapi, tunggu aja, sama-sama kita saksikan. Saya rasa ini adalah satu line up yang cukup membahaya juga daripada season. Yang seru, kita saksikan perlawanan Land of Dawn. Falcon pula guys. See you soon. Mungkin dia akan lambat sikit. Kata nak teruskan hidup lah. Ya tu. Saya pajak balik. Dan juga Aurora itu speed yang sangat kuat untuk counter pasukan Yudo Red Giant ketika masa dekat bahagian team fight. Sebab kita tahu yang berapa lori billion bah. Tak tahu. Bukanlah calang early game. Mereka banyak lakukan rotasi pantas di bahagian tetap yang pertama. Jadi perlu kita saksikan perkara tersebut. Adakah maklamat pasukan Yudo Red Giant untuk meneruskan hari tanpa kalah akan diteruskan ataupun see you soon akan menjadi pencabar terbaik untuk meruntuhkan ego tuan rumah. Tenang tuan-tuan dan juga puan-puan, tiadanya redraft untuk kali ini. Sekarang ini kalau kita melihat di mana Rusuhan untuk blue buff daripada boxy, bagaimanakah pergerakan pada fasa early game. Stormy menada damage yang agak tinggi, namun itu pembalasan ke atas Ra juga telah pun terjadi. Skies nak mengambil purple buff juga. Oh, reset buff boxy. Tapi Boxy Skies ditumbangkan first blood. Boxy juga terpaksa ditumbangkan. Akan tetapi kemenangan besar untuk early daripada Si Yusun. Nampak kayaknya tapi dapat saksikan bagaimana satu kill berbalas dengan satu kill. Dan ini yang saya katakan, early game mereka sangat agresif. Ya, tapi ini juga yang saya katakan, mereka mempunyai line up yang penuh dengan CC. Dan benar, sememangnya akan memberikan gangguan yang besar kepada Sky. Sebab jumpa dengan Moskov, masih lagi ada Spear Misery. Ra juga dengan pembekuan yang akan dilaksanakan juga tak boleh daripada rendah. Boxy Wild Charge, Panas Slash daripada Suayan Felix juga. Jadi Skies dalam pusingan pertama ini mungkin tak akan mampu untuk memberikan impact yang terlalu besar. Tapi bijak juga sebenarnya si Houston ni Karakuri. Disebabkan mereka terus sebenarnya pergi ke arah Seki sebab mereka tahu yang bahawa untuk Julian level 1, level 2 memang nothing. Jadi beza 2 level terus jungle lah. Boleh ada combo Lika betul. Jadi daripada Boxy tersebut menyebabkan Yudo Red Giant kehilangan jungle mereka. Itu ada sebab bijak kenapa si Yusun melakukan serangan sebelum betul, Sky. Betul, telah dimulakan oleh Yudo. Antara sebab juga kenapa Sky tak mampu nak memberikan respon pada waktu tersebut. Tapi Sky ni turtle pertama menjadi rebutan. Betul, mudah ya, dapat kalau Sky nampaknya bah merah. Mungkin akan dirusuh sebentar saja lagi. Yung dilaksanakan sebelum-sebelum ini juga. Ditumbangkan. Kill yang berjaya untuk dikumpul oleh Flick. Yang memaksa Yung juga menggunakan flicker. Tapi dia juga tetap akan dikorbankan. Oh, Sky dah guna skill. Aish, tidak terkena. Ultimate daripada Grok. Skies lagi dan lagi ditumbangkan. Slash. Hilang terus sekis buat masa ini dengan dua kematian. Telah pun dikumpul oleh pemain ini. Memang targeting si Yusun ke arah jungler. Ya, daripada hero lagi dah nampak dah. Sememangnya dalam game pertama ni untuk penyokong-penyokong Yudo jangan anggap jelas Skies tu tak wujud. Sebab sememangnya akan diberikan tumpuan sepenuhnya untuk dilepuhkan, untuk diberhentikan pergerakan dan juga dijatuhkan dengan serta-merta. Jadi sekarang ini tanggungjawab terletak kepada Innocent dan juga Stormy untuk memberikan impak yang lebih besar lagi di dalam permainan yang pertama ini. 1:3 pada minit yang ketiga. Perbezaan ini tak begitu jauh. Hanya 600 gol saja ke hadapan untuk Si Yusun. Tapi gol leaderboard 2100. Ini lane lain yang kena buat kerja ni. Sebabkan Skies ketinggalan banyak ni geng. Ketinggalan berapa ni? 700 gold lead ada daripada jungle musuh. Yes, mungkin sedikit berbahaya kalau secara berterusan diberikan kepada pasukan Si Yusun. Ultimate daripada Kram menggunakan flicker. Oh, shutdown mahal Kram. Macam menumbangkan flick. Membentikan perjalanan dia untuk farming lagi nampak gayanya. Yum ditumbangkan. Wall yang sangat cantik pada Boxy. Telah pun dikeluarkan. Perlahankan pergerakan Sodian Felix. Baik Kram. Healing spree dapatkan oleh Kram. Boxy juga ditumbangkan. Wow. Baik. Ya, tetapi tenang sahaja Stormy sebentar tadi untuk mengeluarkan damage apabila adanya bantuan daripada Kram untuk memastikan pergerakan Si Yusun sedikit terganggu di bahagian hadapan sebentar tadi. Itu yang berjaya membenarkan mereka mendapatkan key pembalasan. Sekarang ini kembali 4 pembalasan. Turtle yang kedua mudah dapatkan oleh Yudu Red Giant. Berjaya dimiliki oleh Yudu Red Giant dan akhirnya Yudu Red Giant pula yang sedang memegang momentum daripada sudut gol 1000 ke hadapan. Siapa yang buat rusuh sebenarnya awal tadi Karakuri?
Saya rasa si pandai terbalikkan keadaan tu, tu yang best dia tu. Tengok Yudu ni dalam keadaan tekanan apa pun kan, dia tahu cari ruang tu macam mana untuk untuk comeback balik. Apabila diganggu, apabila kekal berada di dalam kawasan tersebut, sememangnya cukup-cukup menyakitkan. Jadi ini jadi juga jungler ni dapat kecap balik nanti untuk kekal berada di dah kecap balik tersebut. Sama level lah, 8 dah. Kram yang ketiga ini juga Kram advantage besar sebab Kram tak tumbang. Yudhoyono Jaya berjaya untuk mendapatkan sebarang pick off yang telah pun bermula ketika Yung Epoxy, The King dan semuanya. Lepas menggunakan flicker melarikan diri, ultimate daripada Yung slash. Spear of Destruction telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Sekis dalam masalah yang besar. Boxy bakal ditumbangkan. Felix juga ditumbangkan. Boxy, The King, Saurian Felix meminta maaf sebentar tadi apabila dia dikorbankan juga. Tapi team fight itu 5 lawan dengan 4. Carry di bahagian atas. Tak diperlukan untuk memberikan bantuan yang terlalu besar. Tapi terus saja. Digasak oleh Skies. Untuk berundur buat masa ketika waktu. Tapi tarik di bahagian tengah. Mid pecah. Atas pecah. Begitu saja Karakuri. Barat ni EXP lane yang sangat perlahan. Tapi setiap team fight kesudahan dia early game balik-balik dekat Yudu dan Jayamat. Kita melihat Kram masih lagi memberikan tekanan. Chances dia orang cari ni kan. Baik tu. Create the chance. Jadi suara besar itu. Tapi masih lagi full stack. Kebal untuk ditumbangkan. Oh, ulti flick pada Boxy. Ultimate. Daripada flick. Yang baik sekarang ni untuk pasukan si Yusuf untuk memaksa. Boxy terpaksa ditumbangkan. Skies. Percaya untuk mendapatkan kill seterusnya. Milo. Mm-hmm. Saya baru sedar. Saya ada satu masalah untuk perlawanan yang pertama ini. Apa masalah? Salam. Saya nak sebut Ra ke? Saya nak sebut Aurora. Yang pertama ni. Aurora ataupun Aurora. Kedua-duanya ada sekarang ni. Saya sebut mid lane boleh tak? Mid lane saya maafkan, saya maafkan. Demi misi PC baru. Awak sebut je mid lane. Saya okey sebenarnya. Okey. Sebab ada Aurora. Demi misi PC baru. Terima kasih insan yang lemah. Semoga dimurahkan rezeki. Ya. Road to new PC guys. Bantu-bantu saya guys. Ada rezeki lebih. Jangan lupa kongsi-kongsi rezeki guys. Biar sikit tak apa. Yang penting ada guys. Kita road to new PC guys. Build new PC guys. Mendapatkan kelebihan yang cukup besar. Dan sekarang ini telah pun bermula. Metapost. Entah. Assalamualaikum. Kita berehat sebentar. Kepotik mungkin ada masalah teknikal. Kita balik. Yep. dia pandai cari chances. Dan create chance. Karakuri ni. Aish, bahaya betul. Mungkin ni siapa ni? Rai. Ada problem mungkin. Boleh pasukan Yusuf. Mungkin. Tak, itu sebenarnya gurauannya. Gurau sahaja. Ya, sebab Karakuri takut sikit ni. Takut, saya takut sikit ni. Tapi ini dia sorry yang Felix. Ini run kalau tak silap. Sorry. Dia punya gold lane. Ini Boxy. Ini Ra. Yang menggunakan Aurora. Milena. Okay, saya tengok di atas meja. Kesetiap pemain adanya hand warmer. Jadi tak ada masalah dekat bahagian tersebut. Buat teman-teman saya yang Thailand ni, Cambodia, we're so sorry. This is Karakuri punya joke. Right. Okay, ini dia Chang'e kita. Muhammad Ehsan. Muhammad Ehsan. Ya, Stormy menunjukkan kepada skill. Ya, aku tak ada. Sabar kawan-kawan eh. Technical issue guys. Raut wajah. Mungkin device problem ke, lag ke. Mereka nampaknya tenang sahaja. Tak ada kerisauan di dalam wajah mereka. Terutama dalam pusingan tadi sebelum ianya diberhentikan. Kita boleh katakan mereka mendahului. Jadi kekalahan Skies pada fasa awal memang game kena green nampaknya screen dah mula tak menjadi masalah. Kali ini mereka mampu bermain secara berlima dengan lebih efektif lagi. Lebih efektif, lebih baik. Happy untuk see you soon. Early game mereka cantik. Game mereka bermain dengan sangat-sangat cemerlang. Tambah lagi Ra. Okay, Ra ni satu pujian tau untuk pemain ni. Di mana dia ni antara mid laner yang boleh bawakan kemenangan kepada pasukan tu. Betul. Dia mid lane yang kalau dalam bahasa MLBB-nya, MM yang mengendong. Mengendong? Mengendong, bahasa Indonesia lah. Mengendong. Kalau bahasa Malaysia? Kalau bahasa Malaysia yang 50 itulah key player. Ya, ataupun sebenarnya kunci kemenangan. Kunci main yang menjadi kunci kemenangan. Damage utama. Terima kasih Zam. Thank you for the RM50 donation. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau digunakan Valentina, cemerlang. Kalau digunakan Aurora sebentar tadi pun kita boleh nampak bagaimana sukar. Terima kasih. Pada awal permainan. Ni match pertama untuk hari ni, betul? Tapi saya setuju apa yang awak katakan pada awal-awal tadi. Di mana Kram dalam persaingan pertama ini berada dalam situasi yang cukup-cukup selesa sebenarnya. Sebab antara hero yang mampu untuk burst beliau hanyalah goal laner sahaja, hanyalah Moskov sahaja. Tetapi itu pun pada fasa late game nanti.
So, fasa late game tu boleh sampai ataupun tidak, kerana dalam situasi sekarang kita boleh nampak yang untuk carry lebih mempunyai peluang yang cerah, peluang yang lebih bebas untuk mendapatkan farm nak dibandingkan dengan Moskov itu. Sabar ke? Juli yang dikorbankan awal-awal tadi juga telah pun mendapatkan beberapa kill yang penting, iaitu skis. Jadi saya boleh katakan potensi untuk late game See You Soon memang sangat kuat. Tapi kalau mereka tak boleh nak tahan dalam perlawanan, mungkin sekarang masuk minit ke berapa saya tak pasti, tapi kalau dalam masa 10 minit tu banyak turret dah hilang, 3 turtle dapat dekat Eudora Giant, kill lagi dapat. Carry tak mati. Saya kurang setuju sikit ya, Syamilo. Sebab Eudora Giant mereka ada 2 tank killer. Mereka adanya Zaz, carry. Mereka adanya carry. Jadi sesiapa saja frontline untuk pasukan See You Soon pada fasa late game pun dia buat, memang akan lenyap, memang akan hilang sekelip mata sahaja. Jadi ini adalah satu kekuatan Eudora Giant yang masih lagi boleh digunakan mula kembali apabila contoh kalau mereka tertewas ataupun ketinggalan di bahagian tengah. Felix sedar tak sedar, Felix menerima damage agak banyak ultimate daripada Stormy, berjaya menumbangkan. Sorry, I'm Felix. Dan Dominus Descent yang dihantar tepat ke muka menyebabkan See You Soon kehilangan lagi pemain mereka. Ya, dan sekarang ni menang dari sudut jumlah. Mereka sepertinya ingin memberikan tekanan di bahagian side lane, di bahagian bawah. Namun begitu, kalau kita melihat di bahagian atas, Flick juga melakukan perkara yang sama. Skies tu sahaja melakukan rotasi ke bahagian atas untuk melakukan sikit sebanyak pertahanan. Pasal R tu kelebihan atau kurangan, macam tak ada kastel lain. Tetapi perkara yang sama juga berjaya dilaksanakan dari See You Soon di bahagian bawah. Mereka berjaya untuk melakukan clearance wave. Sebab pasal clearance wave, kalau Link ni main split push, agak sikit suka sebab kita tak ada long limb hero. Jadi kita akan bergantung kepada team fight. Tidak boleh mendapatkan buff. Masa sekarang dihantarnya skis untuk berada di bahagian atas. Tak lebih banyak pada hujung bulan. Moga murah sikit. Amin. Terima kasih hamba Allah. Berkongsi rezeki. Ini pun berkongsi. Terima kasih. Bukan 1v1 itu. Skies ditumbangkan. Skies akan dikorbankan. Wah. Fokus ada dekat sekarang. Ultimate pada Aurora. Wow, Justina welcome. Dihantarnya ke dinding. Terus saja keluarkan damage. Ultimate. Tanpa buang masa, Stormy membuka. Sorry, Amphili salah yang besar ketika ini. Tapi masih lagi mampu untuk melarikan diri. Tiada lagi damage follow-up yang dikeluarkan oleh Sky. Tapi tak panik langsung Eudora Giant. Apabila Kiri berada di bahagian bawah. Ya, tenang sahaja. Masih lagi di fasa early game. 4,000 gold dipegang oleh Yudu. Seperti yang saya katakan, dalam game ini tak perlu nak pandang Skies. Sebab sebenarnya Skies tak boleh nak lakukan apa-apa terlampau banyak. Disebabkan itu kenapa Skies yang ditugaskan di bahagian side lane sebentar tadi. Sebab kalau main guilty team fight juga, tak boleh nak bergerak Skies sebelum beliau akan dijatuhkan. Dan itu adalah tumpuan See You Soon. Cuma kita kena fokus jalan kemenangan yang berbeza. Final slash. Satu stun yang baik daripada run. Run ada. Saya susah sikit nak sebut. Okey, jadi mid lane, goal laner, See You Soon sekarang ini masih lagi pada dalam keadaan yang selesa. Satu kill, kosong kematian untuk kedua-dua pemain ataupun role tersebut. Ada juga. Tapi sekarang ini di bahagian bawah, Minion Wave nampaknya akan berjaya. Mungkin tidak. Tapi sebelum itu, di bahagian tengah, kita dapat melihat Eudora Giant cuba nak memaksa team fight sekarang ini apabila mereka sedang memulakan Lord. Tapi lihat siapa yang boleh. Alright, Lord berjaya didapatkan oleh Skies. Kena Swakem. Kena kepada seorang yang Felix. Dihantaknya di bahagian ini. Sangat noti ini. Diangkat pula. Seorang yang Felix disembangkan oleh Stormy. Kram menjadi frontliner. Liquid daripada Kram. Murakov ditumbangkan. Yang mendapatkan kill demi kill. Felix ditumbangkan. Meninggalkan dua pemain. Rah dan juga Grok daripada Boxy. Satu berbalas tiga, satu kemenangan yang besar kepada Eudora Giant, terutamanya apabila mereka telah pun memiliki Lord sebentar tadi. Jadi tumpuan adalah untuk menjatuhkan segala mana di kawasan luar terlebih dahulu sebelum mereka mengatur perancangan untuk menjatuhkan inhibitor turret pula milik pasukan See You Soon. Sedikit mencabar untuk pasukan See You Soon buat masa sekarang. Ditekan dan terus saja ditekan. 5,000 golit terus kan? Energy. Lepas digunakan oleh Sky, Skies, panggilan nama apa pun, The Sky Prince, The MVP. Banyak gelaran dia sekarang. Banyak gelaran. Tapi tak apa, yang penting prestasi. Sekarang ini tiada lagi menang di kawasan luar.
Lord nampaknya akan dijatuhkan dengan begitu mudah daripada Siusun. Masih lagi ada Holy Defense untuk melakukan Clearance Wave untuk membantu Siusun melakukan pertahanan. Tapi kita juga kena melihat bagaimanakah Yudu Red Giant ingin initiate team fight ini. Sikit sukar lah saya rasa kepada dia. Untuk mereka, mereka juga untuk masukkan Yudu Red Giant. Nak menembusi inhibitor tarik tu bukan mudah. Betul. Adanya Ra, adanya Run yang sentiasa akan mengeluarkan damage daripada jarak jauh. Jadi Barat dia boleh tahan damage di bahagian hadapan, tapi dia juga perlu ambil kira kalau dia banyak sangat trade HP, pasti akan ada counter attack, dan counter attack tu kalau tak ready, kemungkinan besar Yudu Red Giant akan kalah. Betul. Dan di mana kemampuan si Sun untuk mempunyai high ground defense itu juga tak boleh dipandang rendah. Siapa yang memasuki kawasan tersebut, Wild Charge, Final Slash boleh sahaja digunakan secara tiba-tiba dan kemudian digabungkan lagi dengan Frigid Glacier daripada mid laner si Yusun, dan itu mungkin akan menjadi satu combo wombo yang berbahaya. Dan ini kan boleh jadi Kram atau Stormy MVP game ni guys, lalu memaksa untuk memasuki. Sebab Kram buat kerja banyak agak, Stormy pun free hit kan milik si Yusun sebentar tadi. Walaupun kalau menang game ni, walaupun mereka adanya mini wave yang besar, ini masih lagi tapi nampak menyalah Kram lah. Disiplin yang tinggi daripada Yudu Red Giant, tapi masih lagi awal. Baru 12 minit permainan buat masa sekarang ini. Tidaklah terlalu panjang. Tapi dalam masa yang sama, kita boleh rasakan bahawa jurang itu agak besar. Betul? 5,000 perbezaan gol, hampir kepada 6,000 itu sebenarnya menunjukkan bahawa dominasi yang... Final Slash, Kram. Untuk mereka. Destina welcome. Serangan sekarang ni dengan adanya... Flicker. Wow, start 3. Run ditumbangkan. Baik, Udo Kram. Juga akan menerima nasib yang sama. Sorry, I'm Philip. Orang Philip dikejar. Menggunakan Flicker bagi okay, Kram ditumbangkan. Tempest of Blade daripada Flick. Cuba untuk melamakan diri. Terlihatkan skis mengejar guys terus di bahagian belakang. Cuba untuk dapatkan boxy. Tapi sorry, I'm Philip cakap. Tolong, jangan kejar. Saya minta maaf. Guys, fokus ke arah turret. Dengan muka yang tak bersalahnya. Dia akan terus saja. Tapi... Meninjau. Jauh pusing guys. Apa yang dilakukan oleh si Yusun. Mereka melakukan pelayaran daripada pelbagai arah. Membeli masa. Sorry, sudah. I'm Felix. Sudah cukup. Masih lagi hidup. Boxy juga telah pun tiba. Hidup lagi. Itu bukan menyelamatkan kawan. Itu makan kawan tu. Yang alamak. Yang pagar tu. Harapkan pagar. Pagar makan pagi tu. Alamak, alamak. Tidak okay, mendapatkan habuan sebentar tadi. Tetapi tidak enhance habuan yang lebih besar. Didapatkan lagi, lebih oleh Yudu Red Giant. Luminous Lord berjaya dimiliki oleh Yudu Red Giant akan membantu mereka untuk memecahkan benteng pertahanan si Yusun. Kelakar bila kita dapat saksikan kembali Innocent mengejar daripada bawah tadi tau. Jauh, tapi Milo kita kena highlight kan gameplay daripada Kram sebentar tadi. Oh ya. Dia seorang diri tau, dia seorang diri tapi menyedari rakan-rakannya konsil dalam perjalanan melakukan rotasi untuk memberikan bantuan melakukan flank. Detonus welcome dan kemudian flicker kepada bahagian hadapan. Meludah tepat mengenai kepada ramai ahli si Yusun lagi sebentar tadi. Kena pula. Ya, kena dan itu yang memberikan ruang kepada Yudu Red yang melakukan serangan untuk menepakkan kill dan mengikir ke atas si Yusun. Wah, wow. Tapi itu satu outplay saya boleh katakan Karakuri. Dia gunakan ultimate itu, saya menjangkakannya dia akan mencari tembok yang terdekat. Tapi malah dijadikan pasukan si Yusun sebagai tembok. Tapi sekarang ini Luminous Lord berjaya menjatuhkan Yudu di bahagian bawah. Serangan terus sahaja akan difokuskan kepada dua menara terakhir. Si Yusun pula. Namun begitu, lihat kemampuan si Yusun ini melakukan pertahanan. Final Slash. Alamak, Final Slash yang telah pun dikeluarkan sebentar tadi tidak terkena kepada sesiapa sebabkan mood. Ultimate daripada Boxy bersama Flicker. Just Boxy. Wow. Tapi digabungkan dengan Flicker untuk melarikan diri. Dia hanya nak stun, dia hanya nak selamatkan inhibitor turret. Watch out yang menarik sebenarnya. Ya. Dia pastikan terkena TikTok moment tu. Kemudian flicker dia ulti tak kena, dia ulti dia flicker belah belakang pam jadi auto stun. Tapi sekarang ni konsil mencari mangsa. Cuba untuk dapatkan Stormy, tapi Stormy yang mungkin Stormy reflect mereka yang baik. Masih lagi berjaya menyelamatkan diri dengan ultimate yang ada. Skies punya enhanced chain. Dan sekarang ini kita juga dapat melihat Flick masih lagi bersembunyi di kawasan belakang. Ayy. Ditelan seorang. Ah, oh, saya kurang pasti apa yang dilaksanakan oleh pecah, Kram ditekan oleh Ran. Link masuk mencari. Kan tapi ke belakang ultimate daripada Moskov. Saya tak rasa dia berani masuk. Kalau dia masuk, dia memang paling rare masa sekarang ni. Ya, paling juara. Tetapi sekarang ini
5 berhadapan dengan 4. Uniwet Giant masih lagi cuba untuk memasuki kawasan rumah. See you soon. Sakit. Sky berada di bahagian hadapan. Enhanced chain, enhanced size, enhanced sword. Berundur, main lebih berdisiplin. Yang boleh dilaksanakan oleh Sky. Tapi sebentar tadi, saya boleh katakan. Macam mana Zaz masuk tu apa? Buff. Usaha yang baik daripada pasukan Uniwet Giant. Semata-mata untuk dapatkan turret kat bahagian tengah tu. Walaupun gagal, tapi at least mereka tunjukkan bahawa okay, damage kita still cukup kalau kita nak masuk fight seterusnya. Bukan lagi, damage si Yusuf masih lagi belum rasa lagi buat masa sekarang. And selagi mana mereka boleh mencari run, selagi tu mereka mereka akan okay. Ya, tetapi sepatutnya dah pun mula dimiliki oleh si Yusuf. Sebab kan kalau kita melihat Witching Lantern dah pun dimiliki oleh Wah, tiga item damage dah. Perangan kat sini, Wan telah pun dibuka oleh Innocent. Flick ditumbangkan oleh Sky. Double kill dapatkan oleh Sky. Boxy ditumbangkan. Killing Spree berjaya dapatkan oleh Innocent. Meter Crown dibeli oleh Sky. Tunggu untuk masuk. Alright, nampak gayanya ni bakal jadi end game. Yang cuba untuk berlaku pertahanan. Tapi ini hanyalah sia-sia kerana minion masuk daripada dua arah yang berbeza. Mereka hanya tunggu masa. Mereka hanya recall di depan muka. Tuan-tuan dan puan-puan, game pertama Uniwet Giant berjaya mendapatkan satu mata. Kita akan saksikan game kedua sebentar saja lagi macam mana. Jangan lupa bantu saya like, share, komen apa semua bagi pendapat korang, apa pandangan korang pasal game ni. Jangan lupa subscribe geng. Kita jumpa di game yang kedua sebentar saja lagi. Uniwet Giant sebentar tadi dan